Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel saya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang top up skin epic. Itu murah banget, skin 1 juta aja bisa seharga 100.000. Itu real, ini nggak bukan tipuan, ini langsung dari toko resmi ya. Oke bang, saya mau nanya, nanyanya gini, katanya ke ban akunnya, tapi kok sekarang nggak bisa dibuka lagi? Ntar itu saya bahas di video saya berikutnya, karena di sini saya udah konsultasi sama tim Muntun dan udah itulah gitulah sama sekretaris Muntunnya, karena memang saya kan juga masuk di sebagian lah gitu ya. Dan akun saya alhamdulillah kembali di, nah jadi akun saya ini hore, pokoknya aduh seneng banget sih anjay. Akun kita udah kembali lagi, bisa kalian cek skinnya ada semua. Takutnya kan ada yang hilang gitu skinnya ya. Kita cek skinnya itu ada semua ya. Ada skin Hayabusanya ada semua. Pokoknya ada semua skinnya ya. Oke, jadi di sini di video kali ini kita akan bahas tentang top up skin epic secara gratis. Bukan gratis ya. Pokoknya antar 100k lah gitulah. Kalau kalian beli diamond itu hampir jutaan, cuman dia itu langsung gift skin tapi di toko resmi gitu ya. Toko resmi dan udah terverifikasi lah gitu intinya. Kayak Kodashop juga, cuman dia itu lebih, tokonya itu lebih murah-murah banget gitu ya. Nah jadi sebelum masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, klik tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Oke, jadi buat kalian yang belum ikutan giveaway, silahkan cek linknya di deskripsi video. Di situ ada giveaway. Cuman yang belum ikutan, silahkan ikutan dulu ikutan giveaway-nya ya, biar kalian gak ketinggalan dari giveaway saya. Dan di situ ada giveaway-nya spesial ribuan diamond lah gitu ya intinya. Oke, kita langsung aja lanjut ke inti video kita tentang top up-nya ya. Oke teman-teman, di sini kita sudah masuk di mode home screen HP saya. Nah, jadi untuk masuk ke website atau ke toko diamond yang murah dan skinnya yang murah ini, kalian yang pertama itu yang harus kalian pentingkan. Yang pertama kalian harus daftar dulu ya. Di sini ya kalian harus masukkan nama, email kalian. Terserah itu kalian harus email baru aja biar kalian, takutnya kan ada phishing atau apa. Kalian buat email baru, intinya buat email baru fresh banget gitu, buat baru lagi. Setelah itu kalian masukkan password kalian, nomor HP dan kodenya, kode referral diamondnya. Nah jadi kalau kalian masukkan kode referral diamond saya yang ada di resep video, kalian nanti akan saya jelaskan di video ini tentang cara klaimnya ya. Cara klaimnya kan banyak banget dari kalian, bang cara klaimnya ini gimana sih kan. Oke, kita langsung aja masuk dulu ke itemku ya. Kita langsung klik aja itemkunya. Di sini saya sudah login belum ya. Nah jadi kita di sini harus login dulu. Di sini saya akan login dulu ya. Di sini kita akan login dulu. Bem, setelah login kita login dulu. Nah jadi saya jelaskan kepada kalian di sini untuk cara klaim diamond kan saya udah jelaskan tuh. Nah jadi di sini kan ada itemku creator guild tuh 9 sampai 31 Maret, bisa kalian baca aja di situ ya. Nah jadi kalian kalau sudah daftar, misalkan kalian daftar di deskripsi video saya dan masukkan kodenya, kalian di sini tanggal 31 Maret kalian di sini ada item kupoin ya, di sini ada dompetku. Nah jadi kalau kalian udah daftar itemku pakai email baru dan kalian login tanggal 31 Maret, pas tanggal 31 Maret kalian di sini akan dapat saldo itemku. Saldo itemkunya itu bisa kalian belikan dengan diamond. Nah jadi gitu ya kesimpulannya dari saya, karena banyak banget dari kalian yang bertanya kepada saya gimana sih cara klaimnya. Di situ kalian masuk aja di dompetku, kalian di situ langsung aja, dan di situ kalian perlu daftar menggunakan email baru, ada di deskripsi video untuk cara daftarnya. Oke, kita langsung aja masuk ke itemku. Kita di sini kan intinya kita itu mau beli diamond ya, mau beli skin ya. Di sini kita langsung aja lihat mana ya, kita cek aja ke bawah. Nah jadi di sini kita, kalian di sini kalau sudah, misalkan kalau mau masuk website ini, kalian yang pertama daftar dulu masukkan kode saya. Kalau kalian belanja di itemku, kalian akan dapat saldo itemku juga ya. Di sini kan ada voucher game. Nah jadi voucher game, di sini kan ada Diamond Mobile Legend. Nah jadi Diamond Mobile Legend ini kalian bisa lihat ya, 220 diamond plus 5 diamond, jadi 225 diamond, cuman 48.000. Kalau di Kodashop
48.000 itu kita cuman dapat 100 diamond lebih. Kalau kodasop atau misalkan unipin atau kayak gitu di situ lebih mahal ya. Di sini bisa kalian lihat 223 diamond, 51.800. Bang, ini real enggak sih? Kalian bisa baca aja, ini kan itemku itu toko yang besar banget, enggak mungkin gitu kan dia nipu atau gimana kan. Ini yang dagang di toko ini gitu kan. Kalian misalkan kalau ketipu, kalian bisa konsultasi kepada saya, komen aja di deskripsi video. Kalau kalian misalkan sudah beli dan ketipu, kalian bisa komen saja di bawah video dan saya akan bantu langsung ke pihak itemkunya gitu aja ya. Oke, di sini untuk skin ya, kalian bisa coba cek di bawah ke bawah produk skin untuk skin di mana tadi ya, diamond list produk urut bukan ya, kita coba cek cari Mobile Legend. Setelah itu kalian masuk di sini, kita pilih aja skin ya. Salah bukan, di sini ada. Nah, jadi di sini ada skin tuh, cari produk berdasarkan tipe kalian ya. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat skin Gusion Venom aja cuman 116.000. Kalau kalian beli skin Venom menggunakan diamond dari Kodasop itu seharga 500.000 ya, antara 500 antara 400 ribuan ke atas atau ke bawah gitu ya. Skin Elite aja 80.000, skin Johnson Automatic 116.000, dan skin Chow King of Mustang Elite, skin Chow aja cuman 80.000 doang. Skin Chow ini ya, skin Chow cuman 80.000 guys. Bayangkan aja tuh kan. Di sini bisa skin Elite skin spesial aja cuman 96.000 untuk skin Lancelot ya. Di sini bisa kalian list aja, bisa lihat, dan setelah kalian transaksi dan setelah beli, kalian kan ada masukkan kode tuh setelah daftar, dan kalian cek aja di sini di dompetku ini kan, ini kan ada dompetku tuh. Kalian bisa cek aja dompetku kalian, kalian klik aja di situ. Kalau kalian dapat, nanti kalian akan dapat diamondnya dari sini ya, dari dompetku. Kalau kalian daftar itemkunya di video deskripsi saya gitu ya. Nah, mungkin untuk videonya segitu dulu di sini. Kalau kalian mau beli skin vanilla gold aja cuma 96.000, enggak nyampe 100.000 aja. Kalian bisa beli aja di itemku Creator Guild ini. Oke, jadi videonya mungkin segitu dulu. Buat kalian yang belum subscribe, tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Thank you. Bye bye.